Kita awali informasi pertama dari Kudus, saudara. Dua orang pekerja bangunan di Kudus tewas tertimbun longsoran tanah dari tebing setinggi 20 meter. Kejadian berawal saat mereka bekerja membuat pondasi rumah milik salah seorang warga desa setempat. Warga Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kudus dikejutkan dengan longsoran tebing tanah setinggi 20 meter dan menimpa dua orang pekerja yang sedang bekerja di bawahnya. Kejadian tersebut bermula saat salah seorang warga hendak membangun rumah di bawah tebing dan mempekerjakan sejumlah pekerja. Saat pekerja sedang membuat galian, tiba-tiba terdengar bunyi longsoran dan langsung menimpa para pekerja di bawahnya. Petugas dibantu warga sekitar langsung berusaha mengevakuasi para korban. Dari 8 orang pekerja yang bekerja, 6 lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sementara 2 orang lainnya tidak tertolong dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ada tanah longsor karena dari awal warga ataupun yang punya rumah memperkerjakan peras tempat untuk membuat talut. Sehingga belum selesai masang talut, sehingga tanah yang di atas longsor dan tertimpa dengan 2 orang tersebut yang akhirnya 2 orang tersebut meninggal dunia. Setelah dilakukan visum, kedua jasad korban langsung diserah terimakan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut, kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Kudus. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus.